Masyarakat Pasar 8, Desa Sampali dibuat heboh dengan penemuan mayat laki-laki yang penuh luka di wajahnya. Ahmad Mursid Tanjung, Kepala Dusun Desa 8 Sampali Percut Seituan, mendapat laporan dari warga bahwa di tanah kosong dekat kuburan telah ditemukan seorang mayat laki-laki. Setelah penemuan tersebut, kemudian Kepala Dusun segera melaporkan kejadian ini kepada Polma Sujono untuk diteruskan ke Polsek Percut Seituan. Mendapat laporan, tim reskrim Polsek Percut Seituan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ibtu MK Daulay langsung menuju TKP. Dan setibanya di TKP langsung memasang garis polisi. Tim Inavis Polrestabes Medan yang juga tiba di lokasi kejadian langsung memeriksa kondisi mayat yang penuh luka di sekujur wajah dan kepala. Menurut keterangan yang didapat, bahwa mayat lelaki paruh baya tersebut bernama Roy Eko Aritonang yang tercatat sebagai penduduk Jalan Pelita 2 Kampung Durian Medan. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.